Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Komen Pagi bersama saya Marlina Manaf. Kita akan beri tumpuan kepada pilihan raya kecil Dun Semenyih yang mana hanya berbaki 4 hari lagi, dan tak kala saingan kempen ini, Astro Awani sebenarnya terus berusaha untuk menyelami isu tempatan yang membelenggu penduduk setempat, dan berdasarkan tinjauan yang dibuat, ternyata isu denggi juga amat mengejutkan dan sekaligus sebenarnya menagih perhatian secara tuntas oleh kesemua pihak yang terlibat. Ikuti laporan ini. Media melaporkan 15,790 kes denggi direkodkan di seluruh negara dari antara Januari awal Februari lepas, dengan Selangor mencatatkan jumlah kes tertinggi. Statistik Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC Kementerian Kesihatan menunjukkan sebanyak 9,210 kes denggi dilaporkan di Selangor, diikuti Johor 1,284, Kuala Lumpur 1,217, Pulau Pinang 1,177, Sabah 543 dan Perak 422 kes. Bagi mendengar sendiri keluh kesah penduduk tempatan, Astro Awani berjumpa dengan seorang penduduk tempatan iaitu Muhammad Suhaili Saleh, yang mana beliau merupakan setiausaha Persatuan Penduduk Taman Bandar Rincing. Baik, masalah ini mengenai denggi, kita, sebagaimana yang dimaklumkan, kita berkedudukan tempat yang kedua tertinggi dalam Malaysia, bukan dalam Selangor, malah dalam Malaysia. Jadi apa yang Persatuan Penduduk telah buat bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan dan juga MPKJ, kita telah melakukan sebanyak 5 kali gotong royong, di mana kita boleh katakan setiap 2 minggu kita akan melakukan gotong royong. Ini supaya kita mendapat lebih efektif gotong royong kita berbanding dengan kita melakukan gotong royong sebanyak sekali berskala besar. Dengan sekali yang 5 kali ini, kita boleh tumpu yang kawasan-kawasan yang lebih baik. Jadi untuk itu kita akan terus bersama-sama dengan MPKJ dan juga Kementerian Kesihatan untuk meneruskan lagi aktiviti ini supaya lebih baiklah. Jadi selain pada itu, punca daripada denggi yang kita dapati ketika buat gotong royong adalah rumah-rumah kosong yang masih tidak berpenghuni, di mana di sini terdapat banyak-banyak sampah dan juga yang tidak diselenggara dengan baik. Yang keduanya ialah kenderaan-kenderaan yang sedang diperbaiki dan kenderaan yang telah tidak digunakan, di mana cermin dah pecah dan menakung air, menyebabkan denggi ini membiak. Okey. Cik Suhaili ada sebut mengenai isu rumah terbengkalai di mana penduduk mereka tidak dapat dikesan, malah ada kereta terbengkalai sehingga sekaligus menjadikan tempat nyamuk membiak dan sebagainya. Jadi memandangkan kita berada di musim pilihan raya, akan berlaku pilihan raya kecil, mungkin Cik Suhaili boleh mengharapkan apa yang mungkin calon-calon daripada 4 pihak ini dapat lakukan ataupun bersama-sama dengan penduduk bagaimana? Saya sebagai wakil penduduk berharap-harap sangat semua calon-calon ataupun kita tak kira siapa daripada mana boleh membantu taman ini, khususnya tapi amnya kepada Semenyih sendiri, supaya perkara-perkara ini dapat dibendung dengan cepat, terutamanya rumah-rumah kosong. Sebab dengan terbiarnya rumah-rumah kosong ini, nyamuk akan membiak lebih cepat. Begitu juga dengan kenderaan-kenderaan ini. Kita sebagai penduduk, kita telah bagi semua data-data kepada pihak yang berwajib supaya diambil tindakan dengan kadar segera. Baik, isu itu isu denggi, dan sebenarnya kalau ikutkan anda mengikuti perkembangan di pilihan raya kecil Dun Semenyih, isu tol antara yang popular di PRK ini, dan dia sebenarnya bermula dengan rungutan penduduk berhubung berbantul yang ditanggung untuk berulang-alik ke tempat kerja dari Semenyih ke Kuala Lumpur, dan namun sebenarnya isu tol ini juga menterjemah situasi sama yang dihadapi kebanyakan penduduk yang tinggal di pinggir atau di luar bandar tetapi bekerja di bandar utama. Dan lantas janji Pakatan Harapan ketika pilihan raya umum lalu untuk kurangkan atau hapus tol jadi tagihan rakyat, dan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad kemudian umum hapus tol dan perkenal mekanisme lain untuk kutipan bagi syarikat konsesi, iaitu caj waktu puncak. Tetapi reaksi kepada pengumuman itu pula jadi pertikaian. Hakikatnya ada individu yang tak pernah puas hati. Dan kalau dalam hal tol ini, kekalkan tol pun salah, hapus bayaran tol pun salah, hingga mengundang kenyataan berikut daripada Menteri Pengangkutan Anthony Lok. The timing of announcement ini bolehlah cakap. Kita ni banyak, kita nak tunggu sampai bila? Kalau lepas Semenyih ada rantau lagi. Is it because there are by elections, we cannot announce anything? Kita nak cepat, orangnya pun nak cepat. Rakyat nak melihat keputusan cepat, itu yang kita laksana dengan cepat. Apabila kita sudah ada satu rancangan yang boleh dilaksanakan, kita umumkanlah. Bukan sebab by election. Padahal 4 lebuh raya itu pun tidak terlibat dengan Semenyih. None of the highways are actually in Semenyih.
Baik, wartawan kami Firdaus Azir berada di talian untuk kita buat rumusan sedikit mengenai kempen minggu pertama di Pilihan Raya Kecil Undun semuanya. Kalau anda mengikuti Firdaus sejak penamaan calon minggu lalu, anda harus tahu rakan saya ini ada jalankan beberapa eksperimen sosial bagi mendalami sendiri beberapa isu tempatan yang dibangkitkan pengundi menerusi interaksi di media sosial. Dan ada beberapa isu yang kami bawakan, khususnya tentang mobiliti pengangkutan umum, kesihatan yang mana tertumpu kepada tuntutan mewujudkan sebuah hospital di Semenyih, dan yang terbaru isu denggi seperti dalam laporan yang anda saksikan sebentar tadi. Dan Firdaus, pemerhatian anda, apakah reaksi calon-calon mengenai isu tempatan yang telah Astro Awani bangkitkan ini? Mungkin ada yang dah gariskan penyelesaian masalah itu sekiranya mereka menang nanti. Okey, mengenai soalan itu, kalau kita ikutkan kempen Mitra Kerja mereka, boleh katakan sebenarnya calon masing-masing sudah mengetahui tentang apa yang mereka ingin sampaikan kepada pengundi masing-masing dalam usaha mereka untuk mencapai, untuk meraih sebanyak mungkin undi ataupun keyakinan daripada lebih kurang 54,503 pengundi. Tetapi dengan apa yang kita cuba lakukan, sebab kita sendiri turun padang, kita melihat isu-isu yang penting dan apa yang yang mungkin bagusnya ialah apabila media-media lain juga turut mengutarakan perkara yang sama, kerana isu dia adalah isu tempatannya sama saja. Kalau tengok di Semenyih ini, kita ada isu masalah seperti kesesakan jalan raya, kita ada isu pengangkutan awam, kita ada isu kesihatan, kita ada isu keadaan jenayah, semuanya sama sebab perkara masalah itu tetap sama, pokoknya tetap sama. Cuma cara mereka approach, cara mereka menjawab tu bergantung juga, berlainan juga. Contohnya sebagai PSM, sebagai contoh ni Aziz, memang dia dah tahu apa masalahnya kerana dia mendapat mungkin feedback ataupun tunjuk ajar daripada Susu Agung PSM sendiri, yang mana S. Arul Selvan pernah bertanding di sini, mempunyai pengalaman di sini, dan boleh kita katakan PSM juga mempunyai base di sini. Dan apabila kita cakap mengenai Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, sudah semestinya di belakang mereka ada apa yang panggil, ada jentera masing-masing, yang mana setiap orang ini memang orang-orang sini dan dia juga tahu bagaimana approach yang perlu dilakukan oleh setiap calon ini. Dan bercakap mengenai angka kentang pula, dia dah tahu ini agak sukar bagi beliau kerana beliau hanya, walaupun dia agak terkenal, dia angka kentang ni tahu masalah-masalah tempatan, seperti kita sendiri melihat bagaimana dia kata kalau tak ada duit cari dia, kalau lapar cari dia, itu adalah fundamental issue basic. Tetapi sudah semestinya kalau ikut perkara yang lebih besar, bagaimana approach yang perlu dilakukan, sudah pasti kita tetap akan tertumpu pada Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Baik, Firdaus, sebenarnya skala kempen di Semenyih ini, Semenyih memilih bukan calang-calang, pemimpin tertinggi parti turun berkempen. Kalau di Semenyih itu kemeriahan kempen dan macam pilihan raya umum. Apa maknanya PRK dan Semenyih ini kepada parti-parti yang bertanding sebenarnya? Pemerhatian anda. Mengenai soalan itu, mengenai mengapa banyak pemimpin turun, kita harus ingat ini sebenarnya battle antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, di mana Barisan Nasional kali ini bersifat sebagai pembangkang dan Pakatan Harapan sebagai yang memerintah, sebagai atau yang mempertahankan kerusi ini, kerana sebelum ini pun kita tahu YB Bahtiar, arwah Bahtiar, merupakan orang PPBM. Tetapi kita kena ingat sebab BN datang hadir sebagai pembangkang, tetapi mereka datang dengan masih segar dengan kejayaan di Cameron Highlands, dan mereka lebih bersifat ada advantage di sini kerana mereka akan menggunakan segala kelemahan seperti kita ketahui, seperti kesukaran menaikkan manifesto di pihak Pakatan Harapan kerana kekangan-kekangan tertentu. Jadi untuk pembangkang ini dia lebih mudah kerana dia cuma attack saja berbanding dengan Pakatan Harapan, yang mana mereka terpaksa. Pakatan Harapan masalahnya ialah mereka harus keluar daripada mentaliti pembangkang dan mereka harus bersifat defensif. Jadi itu disadvantage untuk untuk orang kata Pakatan Harapan. Dan mengenai mengapa PRK besar, sudah mestinya sebab ini menjadi ini boleh kita katakan sebagai survivability ataupun daya ketahanan dua-dua parti ini. Adakah benda ini sekiranya kalau BN menang, bagaimana pula dia akan mengubah persepsi masyarakat, persepsi rakyat di Malaysia ini terhadap kemampuan BN walaupun mereka di pembangkang? Dan sekiranya PH kalah pula di kursi ini, sudah pasti mereka harus banyak persoalan yang perlu dijawab sebenarnya, sebab benda ini berterusan. Dan selepas ini kita akan perhatikan PRK rantau dan sebagainya. Jadi itu pemerhatian saya untuk PRK Dun Semenyih kali ini. Terima kasih Firdaus dengan analisis itu. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini.
Baik, dalam blok pertama tadi kita dah menyusuri isu tempatan bagi penduduk di DUN sebenarnya, tetapi kita nak melihat dari segi analisis ekonomi di DUN itu, yang mana komposisi penduduk di sebenarnya adalah jemaah dari kawasan yang hampir sama di Malaysia. Kita ikuti pandangan penganalisis politik yang juga Profesor Ekonomi di UKM, Profesor Maria Dr. Madeline Burma. Mungkin ramai daripada mereka ni, mungkin kalau ada pun duduk mungkin rumah teras, teras sekarang pun 500,000. Yes. So jadi kita tengok ada tiga layer tau. Yang sini ialah kampung tradisional yang mereka terus hidup dalam keadaan hidup dia sendiri. Yes. And then kita ada juga yang rumah yang dulu yang dalam 80-an rumah yang dulu mungkin pegawai kerajaan mampu belilah. Dulu mungkin 200,000 teras satu tingkat. Yang sekarang generasi yang baru dan mereka ni bukan orang Semenye, orang asal. Mereka duduk di kondominium dan juga kawasan perumahan yang mewah yang dia lingkungan gated. Yes, it's a gated community. So tiga senario berbeza, dan saya bayangkan kalau senario ini berbeza, pendapatan juga berbeza. So kita akan melihat situasi yang mana yang tak ada akan tak ada, yang ada semakin ada. Itu yang kita takut, ya. So jadi sebenarnya ini macam saya katakan dan juga Tuan Haji sebut juga tadi, ia sebenarnya adalah dia menggambarkan sebahagian besar daripada apa yang berlaku di Malaysia. Kalau dulu kemiskinan ni dia sangat terbeza, ya, di bandaraya. Wah, kita nampak Kuala Lumpur macam ni. Dan kita lihat di luar bandar. So kemiskinan dia lain. Yang tengah-tengah ni tak ada masalah sangat. Tetapi sejak kebelakangan ini, walaupun kita ada MRT, LRT, you belum cerita lagi dia punya kos pengangkutan dia. Bagi saya, kalau saya pergi Semenye itu sebab saya suka makan tahu kat situ. Terkenal, ya. So memang jamnya, ya ampun, saya kata. Memang jadi mereka tidak ada pilihan.